Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang Open Sharing Channel akan online match. Dan juga tentunya kita lihat squad lawan kita terlebih dahulu. Wow. Ada Cristiano Ronaldo, teman-teman semua, versi Juventus. Dan juga tentunya Open Sharing Channel akan membandingkannya dengan Cristiano Ronaldo versi Real Madrid, teman-teman semua. Kira-kira siapa yang lebih gacor? Penasaran? Yuk kita lihat full videonya. Oke, disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, terjadi pertandingan antara Real Madrid dan juga tentunya Juventus, teman-teman semua. Dan juga tentunya di sini Open Sharing Channel akan mencoba untuk mereview Cristiano Ronaldo, teman-teman semua, yang langka banget versi Real Madrid, karena tentunya ini keluarnya hanya di pertengahan musim aja sih, teman-teman semua. Oke, di sana ada Cristiano Ronaldo, berikan umpan manis panjang pesona prima dona kepada Toni Kroos. Di sana Hakim Benzema, masya Allah, umpan dari Cristiano Ronaldo, teman-teman semua, diberikan kepada Toni Kroos Nandar, kemudian langsung di finishing oleh Wahaji Benzema. Asup si kasepta Wahaji Benzema, teman-teman semua. Nah, ini nih perbedaan, teman-teman semua, antara Cristiano Ronaldo yang versi Real Madrid dengan Cristiano Ronaldo yang versi Juventus, teman-teman semua. Kalau Cristiano Ronaldo yang versi Real Madrid ini, dia itu gaya permainannya prolific winger, dan emang benar-benar statistiknya, nilainya itu menunjukkan prolific winger banget, teman-teman semua, karena tentunya speed akselerasinya itu 99, dan juga tentunya dia memiliki passing yang manis manja pesona prima dona. Oke, di sana ada Cristiano Ronaldo, teman-teman semua, versi Juventus. Nah, Cristiano Ronaldo versi Juventus ini, teman-teman semua, walaupun gaya permainannya prolific winger, tapi statistiknya, teman-teman semua, itu adalah statistik striker, teman-teman semua. Makanya kalau kamu menggunakan si Cristiano Ronaldo versi Juventus ini, ketika kamu boosting pakai Juventus, teman-teman semua, menjadi CF malah 101. Padahal kalau dia disimpan di posisi murninya yang LWF, teman-teman semua, rating maksimalnya cuma 100 aja, teman-teman semua. Berarti ini menunjukkan bahwa Cristiano Ronaldo versi Juventus ini sebenarnya harusnya sih striker, teman-teman semua. Cuma memang gaya permainannya prolific winger, jadi kadang-kadang dia memang gak terlalu gacor, tapi finishingnya ngeri, teman-teman semua. Berbeda dengan Cristiano Ronaldo versi Real Madrid ini, teman-teman semua, dia itu passingnya yang ngeri-ngeri dan juga larinya yang ngeri-ngeri, sementara finishingnya gak terlalu bagus. Makanya Open Sharing Channel menggunakan si Wahaji Benzema yang menjadi striker utama, teman-teman semua. Sementara si Cristiano Ronaldo yang versi Real Madrid ini, teman-teman semua, Open Sharing Channel simpan di posisi murninya menjadi LWF supaya dia bisa melakukan tusukan-tusukan manis manja pesona prima dona. Anjay, ngeri, teman-teman semua. Cristiano Ronaldo versi Juventus benar-benar finishingnya mantap jiwa, teman-teman semua, berbeda dengan Cristiano Ronaldo yang versi Real Madrid. Lanjut saja, di sana Toni Kroos Nandar berikan umpan long ball manis manja pesona prima dona. Oh, nampaknya berhasil dipotong oleh back lawan Open Sharing Channel. Oke, di sana ada Cristiano Ronaldo. Lihat, teman-teman semua, larinya nggak ada otak, teman-teman semua, Cristiano Ronaldo ini, karena memang dia masih muda, teman-teman semua. Berbeda ketika dia masih di Juventus, teman-teman semua, itu kan dia udah mulai berusia, teman-teman semua, dan juga tentunya speednya udah gak gacor lagi, tapi finishingnya ngeri, teman-teman semua, ketika dia berada di Juventus. Oke, lanjut saya, di sana ada Alejandro, manis manja pesona prima dona diberikan kepada Bernadeschi kembali. Oke, di sana ada Paulo Dybala, di sana ada Chiesa meminta bola. S apa itu, ya ampun, Varane-nya ngelawak dong, ngeri, astagfirullahaladzim. Gila, orang bolanya di depan gitu dilolosin dong. Astagfirullahaladzim, memang dia udah gak betah sih di Real Madrid, teman-teman semua. Tapi dia pindah ke Manchester United malah penurunan karir, anjay. Kalau dia stay di Real Madrid, dia setidaknya bisa ada di pucuk, teman-teman semua, ya. Walaupun sekarang Real Madrid posisi 2 sih, tapi dia unggul 1 pertandingan, teman-teman semua, dari si Real Sociedad. Jadi kalau misalkan Real Madrid ini menang, teman-teman semua, dia pasti langsung ke posisi 1 sih, seperti itu. Berbeda dengan Varane, teman-teman semua, di Manchester United yang menempati posisi 7, teman-teman semua. Ih, ngeri. Beda 2 peringkat sama Arsenal, teman-teman semua. Canda Arsenal. Oke, di sana wajib Benzema langsung kita tar. Astagfirullahaladzim, kok gak masuk? Astagfirullahaladzim, tiangnya kegeser itu. Gila. Wahaji Benzema rating maksimal 97, kemudian dia lagi ke atas karena efek Real Madrid, tapi gagal dong. Astagfirullahaladzim, ini kalau tiangnya gak ngegeser, gak mungkin ini, teman-teman semua. Ngeri, teman-teman semua. Oke, lanjut saja, teman-teman semua. Di sana ada Arthur, teman-teman, berikan kepada Cuadrado kembali, diberikan kepada Chiesa. Wah, ini ngeri, teman-teman semua. Di sana ada masih Fernand Mendy, teman-teman semua, diberikan kepada Wahaji Benzema. Lanjut saja, diberikan kepada Valverde. Lanjut saja, bisa. Oh, tidak mampu, beradu body dengan Bentancur, teman-teman. Oke, di sana Wahaji Benzema. Astagfirullahaladzim, pelanggaran dong. Ya ampun, wasitnya berat sebelah ini, Pak. Gak diapa-apain, pelanggaran dong. Oke, lanjut saja, di sana ada Cristiano Ronaldo, manis manja pesona prima dona. Tiada habis saya yang bisa mengejar di sana. Wahaji Benzema langsung kita tar. Oh, la. Jep.
jebret. Dua haji Benzema melebu 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 melebu. Loro podo, loro podo, loro podo. Ngeri 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 teman-teman semua. Cristiano Ronaldo yang memberikan assist manis manja busana primadona. Setelah berlari tidak ada yang mengejar teman-teman semua. Langsung saya berikan umpan terobos kepada Cristiano Ronaldo kembali. Di sana ada Cristiano Ronaldo, Ronaldo Cristiano Ronaldo, Ronaldo Terminator teman-teman semua. Ngeri 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 teman-teman semua. Selain dia memiliki speed yang bagus, assistnya bagus, tapi finishingnya juga lumayan bagus teman-teman semua. Ya, this is Cristiano Ronaldo teman-teman semua. Versi Real Madrid teman-teman semua yang sangat langka sekali. Langka karena memang gak keluar, dan juga kalaupun keluar gak ada yang ngincer sih teman-teman semua, karena tentunya kita semua sudah mendapatkan Cristiano Ronaldo Iconic Moment versi Juventus secara gratis tis-tis dari Konami. Jadi buat apa juga sih teman-teman semua nargetin Cristiano Ronaldo yang versi Real Madrid, karena tentunya Open Sharing Channel juga dapat Cristiano Ronaldo versi Real Madrid ini sebelum adanya berita akan dia berikan Cristiano Ronaldo secara gratis kritis-tis dari Juventus teman-teman. Saya di sana ada Valverde, kok disundulnya ke belakang Valverde. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, kenapa bukan Cristiano Ronaldo saja yang ke sana? Ya ampun. Oke, di sana ada Chiesa. Oh, nampaknya umpan tega dari sahabat dari Chiesa teman-teman semua. Lanjut saja kita berikan kepada Valverde kembali. Di sana ada Toni Kroos nandar, diberikan kepada David Beckham kembali. Oke, di sana ada Cristiano Ronaldo berhasil dipotong oleh Chiesa teman-teman semua. Oh, nampaknya dia melintasi umpan samudra teman-teman semua kepada Bernadeschi. Oke, di sana Bernadeschi, astagfirullahaladzim, langsung saya tutup oleh Carvajal. Carvajal, lanjut saya kita sliding-sliding ahoy. Oh, enggak di sliding teman-teman semua, tapi ruangnya bisa ditutup. Di sana ada Sergio Ramos teman-teman, supreman UCL kita. Di sana ada Arthur. Aduh, ini tengahnya ini kemana? Ya ampun, Cristiano Ronaldo, ngeri, Pak. Versi Juventus ini, ya walaupun bukan pemburu gol gaya permainannya teman-teman semua, tapi secara positioningnya bagus, karena offensive awarenessnya bagus, dan juga tentunya finishingnya ngeri-ngeri teman-teman semua. Ya itulah umpan untuk Cristiano Ronaldo teman-teman semua. Gak perlu diberikan umpan terobosan manis manja busana primadona, karena tentunya dia gak akan sanggup larinya teman-teman semua. Astagfirullahaladzim, Varane ngelawak lagi. Ya ampun, untung Courtois-nya ngeri-ngeri teman-teman semua. Dan juga tentunya kita akan mengganti Wahji Benzema, dan Gareth Bale sayangnya turun teman-teman semua, karena Tottenham gak sekubu dengan Real Madrid. Kita paksakan Roberto Carlos teman-teman semua sebagai second striker di sebelah kiri, dan kita uper Cristiano Ronaldo menjadi striker murni teman-teman semua. Kita coba apakah dia gacor atau enggak. Oke, lanjut saja. Di sana ada Cuadrado kembali, langsung saja pusing teman-teman semua. Oh, diberikan kepada siapa? Di sana ada Sergio Ramos. Lanjut saja diberikan kepada Cristiano Ronaldo. Di sana 1-2 dengan Asensio. Di sana ada Cristiano Ronaldo teman-teman semua. Oh, tidak terkejar. Ronaldo tidak dikejar. Lanjut saya berikan umpan manis manja yang sangat sampah. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Umpannya ke belakang Ronaldo. Kenapa terlalu pelan? Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Airing itu bukan di sliding murni ya teman-teman semua. Mau ditendang cuma telat jatuhnya nyeliding anjay. Gila. Oke, lanjut saja. Last time 3 menit teman-teman semua. Kita apakah bisa untuk memberikan comeback manis manja pesona primadona teman-teman semua kepada lawan kita? Oke, masih bisa. Oke, di sana ada Toni Kroos nandar, langsung saja. Astagfirullahaladzim, di priwit dong teman-teman semua. Jadi kalau memang kamu cari yang gacor-gacor, ya Cristiano Ronaldo versi Juventus. Tapi kalau kamu ingin simpan dia sebagai bukan striker murni, maka Cristiano Ronaldo versi Real Madrid lah yang paling bagus. Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya berikan. Terima kasih telah menonton. Saya selalu untuk kamu dan juga keluarga. Salam serupu di Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.